Kota Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, Kota Kendari sedang mengalami tahap penataan untuk meningkatkan daya saing nilai wilayah. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sendiri, serta kurangnya SDM, tidak akan menjamin pembangunan kota yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran warga dalam berpartisipasi menjaga keindahan kota, serta didukung oleh tingginya SDM. Karena pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan daya saing kota. Bila seluruh aspek membangun kota mendapat dukungan dari warga, maka daya saing nilai wilayah Kota Kendari akan meningkat lebih baik dari kota-kota lainnya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Suara Alam bekerjasama dengan WWF Indonesia, Yayasan Lestari, dan didukung oleh SIDA.